dia nyala. Ketika terang, dia mati. Ketika gelap, nyala. Ketika terang, mati. Gelap, nyala. Terang, mati. Gelap, nyala. Terang, mati. Oke, kondisinya gelap, nyala. Oke, kita ubah. Sekarang kita pindah dengan output invertnya. Maka gelap, mati. Oke, kita buat terang. Coba. Oke, terang, nyala. Gelap, mati. Terang, nyala. Gelap, mati. Terang, nyala. Gelap, mati. Oke. Di sini saya membuat sebuah skema di mana kita menggunakan IC55, ground nomor 1, pin ground, terhubung dengan ground, di mana dia terhubung dengan sensor LDR, lalu terhubung dengan 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, dengan 5 volt, jadi sebagai voltage divider-nya. Di bagian tengah-tengahnya terhubung dengan pin kaki nomor 4. Oke, seperti itu. Oke, kembali ke ground lagi. Dari ground sini terdapat kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad dengan polaritas min positif ya, min dengan ground, positif dengan pin 2. Pin 2 ini terhubung dengan pin 6. Dari sisi bawahnya, di sini saya menggunakan resistor 2 mega ohm. Oke, setelah resistor, kita hubungkan dengan pin nomor 3 dari output. Pin 3 adalah output. Oke, setelah output ini keluar, kita hubungkan dengan 10 kilo ohm, lalu kita dapatkan output dengan kondisi normalnya. Output dari IC55. Sedangkan kalau dari bagian bawah kita hubungkan dengan resistansi 1 kilo ohm dan transistor NPN, ya, di mana emitternya kita hubungkan dengan ground. Sedangkan kolektornya kita pull up dengan 5 volt dengan 10 kilo ohm. Jadi didapatkan output input. Oke. Prinsip kerjanya, ketika ini dapat positif, baik ya, kan ini NPN, ketika dapat positif, dia aktif. Maka, output dari sini akan short to ground, jadi outputnya akan negatif, akan low volt. Ketika ini high, ini low volt, jadi kebalikannya. Ketika ini low, ini akan 5 volt, karena pull up. Jadi, output di sini dan di sini pasti berkebalikan. Oke.
Setelah itu kita buka dengan charger. Oke. Pada kondisi start. Di sini kondisinya tidak pasti, jadi ketika gelap dia nyala, ketika terang dia mati, ketika gelap nyala, ketika terang mati, gelap nyala, terang mati, gelap nyala, terang mati. Oke, kondisinya gelap nyala. Oke, kita ubah. Sekarang kita pindah dengan output invertnya. Maka gelap mati. Oke, kita buat terang, coba. Oke, terang nyala, gelap mati, terang nyala, gelap mati, terang nyala, gelap mati. Oke, rangkaian ini bekerja dengan baik. Oke, teman-teman bisa mencobanya rangkaian ini sesuai dengan skematik yang saya coba ini. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau suka minta like-nya, kalau nggak suka beri komentar. Mungkin sanggahan dari teman-teman bisa membuat kreativitas yang saya lakukan ini lebih expand dan lebih expert lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.